Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali dengan saya Amang Uboy. Nah, kali ini saya ingin sedikit memberikan informasi tentang aktivitas pertanian kami. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kami bisa menanam bibit padi. Karena kemarin kami diberi cobaan dengan adanya bencana banjir. Setelah pasca banjir yang kemarin, bibit padi kami diterjang banjir dan mati, tidak tersisa satu benih pun dan tidak bisa ditanam. Kami kemarin mempertimbangkan kemungkinan dalam tahun ini kami tidak bisa bercocok tanam, karena para petani di kampung kami juga memikirkan jika tidak bercocok tanam tahun ini, kemungkinan dalam tahun depan itu akan terjadi masa-masa penceklik padi. Jadi akan terjadi masa-masa sulit, kekurangan bahan pangan. Nah, daripada kami mengalami kesulitan tersebut, kami mengusahakan bagaimana mendapatkan bibit padi tersebut. Setelah kami menanam bibit padi sendiri, itu juga tidak bisa menjadi solusi, karena bibit padi yang kami tanam itu tidak cukup umur untuk ditanam di sawah. Waktu dan momen untuk bercocok tanam sudah mendekati masanya atau masa waktunya. Jadi kami salah satu cara itu dengan cara membeli bibit padi yang sudah jadi di tempat-tempat yang tidak terkena dampak dari banjir tersebut. Jadi ada beberapa petani untuk membeli bibit padi di daerah sentra pertanian di luar kota, seperti di Benua Lima, di daerah Beritukwala atau Anjir dan lain sebagainya. Bagaimanapun caranya, kami sebagai petani harus mendapatkan bibit padi supaya bisa bercocok tanam untuk tahun ini. Dengan segala perjuangan kami tersebut, alhamdulillah wa syukurillah, kami akhirnya bisa menanam bibit padi yang kami beli tersebut. Ini sungguh perjuangan yang sangat berat. Mudah-mudahan perjuangan kami ini membawa berkah pada kami semua, keluarga dan orang-orang yang memerlukan padi nantinya. Dengan segala perjuangan ini, akhirnya kami bisa bernapas dengan lega dan kami bisa pulang dengan nyaman dan merasa lega karena sudah menanam bibit padi. Kami setelah menanam bibit padi ini, kami akan break dengan nyaman atau merawat bibit padi kami ini bagaimana supaya tumbuh subur dan cepat besar. Insya Allah dalam 60 hari ke depan itu kemungkinan sebelum bulan puasa atau sesudah bulan puasa itu kami sudah bisa bercocok tanam untuk skala luas di area sawah kami ini. Sawah kami ini berada di area sawah kedua milik orang tua kami yang berada di Kampung Tatalanan, Desa Tatamuntai, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sawah pertama kami yang ada di Kampung Manar Pelama, Desa Handel 3, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, itu juga sudah menanam bibit padi. Jadi alhamdulillah di kedua tempat sawah orang tua kami ini sudah menanam bibit padi. Jadi kami tinggal merawat bibit padi tersebut agar bisa berkembang dan tumbuh subur. Jadi mungkin dalam 30 hari ke depan kami harus merawat, memberi pupuk supaya bibit padi ini cepat berkembang dan tumbuh subur. Nah, sampai di sini saya sedikit berbagi informasi tentang aktivitas kami dalam bertani. Teman-teman tetap lanjutkan bagaimana aktivitas kami ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya Amang Uboy, saya doakan mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberi kemudahan dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar kalian bisa menonton video-video saya selanjutnya. Jangan lupa kasih komentarnya, saran dan kritiknya agar channel saya ini bisa berkembang lagi. Sekali lagi terima kasih banyak. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanam untuk skala kecil, nanti mungkin di bulan
Ramadan, sesudah Ramadan atau sebelum Ramadan mungkin mereka bertanam untuk skala besar. Jadi untuk seluruh sawah. Jadi ini yang di pinggir sawah saja. Kalau bahasa Banjar itu belacak. Nah, coba lihat. Iya, dibaiki di sana tuh. Nah, dapat lah, Pak. Banyak lah. Alhamdulillah ada. Ini nah. Ih, dari Pak 6 sampai Pak 5 tuh nah. Nang Pina. Sempit, ada tertutup sudah sungainya di dibabet ini. Woi itu ih. Tapi kada kena itu. Alhamdulillah tuntung belacak nah. Assalamualaikum tadi. Berapa poli maipo ilmekong? Iya. Ada seharian. Oh, iya lah. Soalnya pertama kan. Hi. Tadi ingat aku mangkut tadi dikira kan ada. Alhamdulillah.